menyelesaikan aku apa. Iya, jangan lupa ya, join live. Kalau nggak join live, apa ya? Ingat apa? Rawr. Assalamualaikum guys. Welcome back to Konten Rizda. Kali ini kita akan membuat setup roti loh. Ayo kita simak bareng-bareng guys. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Setelah itu tuangkan 300 ml air mineral. Lalu susu full cream 200 ml ke dalam panci. Selanjutnya kita panaskan di api yang sedang. Dan jangan lupa diaduk sampai rata. Kemudian tuangkan keju 150 gram yang sudah diparut. Lalu gula putih 120 gram. Garam setengah sendok teh. Dan tambahkan 2 lembar daun pandan. Aduk dan masak hingga mendidih dengan api kecil. Tuangkan santan 2 bungkus. Di sini aku menggunakan 2 bungkus santan kara. Lalu tambahkan tepung maizena 2 sendok makan yang sudah diberi air. Jangan lupa aduk kembali sampai rata. Lalu aduk-aduk hingga meletup. Setelah meletup, matikan kompornya dan siapkan wadah untuk rotinya. Tuangkan satu roti dan tuang sedikit demi sedikit flanya ke dalam mangkuk yang berisi roti. Lakukan hingga semuanya tercampur dengan rata. Untuk kalian yang pecinta keju, di bagian ini boleh kalian taburi keju. Dan agar lebih cantik tampilannya, bisa kalian tambahkan biskuit regal di atasnya.
Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you guys. Assalamualaikum.